Memasuki bulan Selo pada penanggalan Jawa, sejumlah warga yang ada di Trenggalek kembali gelar upacara adat tahunan melarung kepala kerbau yang biasa disebut dengan nyadran di Dambagon, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek. Ritual nyadran di Dambagong ini didahului dengan tirakatan dan pagelaran wayang kulit dan ruatan. Setelah itu, tepat pada hari Jumat Kliwon, pada bulan Selo dalam penanggalan Jawa, dilanjutkan dengan prosesi arak-arakan tumpeng beserta kepala kerbau menuju kawasan Dambagong. Sebelum kepala kerbau dilarung, juga dilakukan prosesi ziarah ke makam Ki Ageng Minaksopa yang terletak di kawasan pemakaman sekitar Dambagong. Menanggapi ritual budaya ini, Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin mengatakan bahwa nyadran di Dambagong ini merupakan salah satu wujud syukur para petani atas hasil panennya. Selain itu, kegiatan ini merupakan sebagai wujud pelestarian budaya untuk mengenang jasa-jasa Ki Ageng Minaksopal sebagai pencetus dibangunnya Dambagong ini sejak abad ke-16. Ini barokah. Bismillah. Tasyakuran, kemudian labuh Dambagong, di mana kita menghormati leluhur khususnya Minaksopal yang sudah membangun dam ini sejak abad ke-16 dan sudah mengairi ribuan hektar sawah yang ada di Kabupaten Trenggalek, khususnya di Kecamatan Trenggalek dan di Kecamatan Pogalan. Jadi kita mengucapkan syukur. Dan acara ini terselenggara, hasilnya adalah dari sedekah dan juga dari ya zakatnya para petani-petani yang tergabung di kabupaten-kabupaten sini dirupakan dalam bentuk syukuran. Target ini akan kita jadikan agenda rutinan, tetap nggak boleh hilang dan kalau bisa makin besar lagi. Ya. Saat prosesi pelemparan kepala kerbau beserta tulangnya berlangsung, sontak langsung menjadi rebutan warga yang sudah mengantri dan berenang di Dambagong. Sehingga meskipun kepala dan tulang kerbau tersebut dilempar ke dasar Dambagong, namun kepala kerbau tersebut tidak terbuang sia-sia.